Oh, rupanya kalian tidur ya, kata pocongnya. Ya iyalah, Pak, Bapak nggak lihat, masa kita lagi olahraga sih? Aku akan membagi diriku menjadi dua dan merasuki mereka. Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke? Oke. Yo, what's up guys, kembali lagi dengan Molly Brand. Nah, kali ini kita menu pimpin lagi ya teman-teman. Nah, di episode kali ini menceritakan tentang Ipin kesurupan pocong. Waduh, kenapa kesurupan lagi ya guys? Kemarin Upin, sekarang Ipin. Jangan-jangan si pocong ini dendam kali ya guys sama kita, jadinya kita kesurupan terus. Ya udah, kita mulai aja guys, daripada kita penasaran nih. Tapi sebelum itu jangan lupa like dulu setelah video ini. Oke. Eh, kita mulai. Jum. Upin Ipin kesurupan pocong. Waduh, ternyata Upin Ipin guys berdua. Pada suatu malam, Upin Ipin habis pulang dari warnet guys. Waduh, pulang dari warnet tengah malam. Ini mah diusir sama opa ya guys. Wah, kita kemalaman nih Ipin, kata Upin. Iya, kita kasihkan ke warnet nih, kata Ipin. Tahu nih guys, main warnet terus, kenapa nggak main Mobile Legend di rumah ya? Soalnya kalau malam minggu ada diskon sih di warnet, kata Upin. Iya, jadinya kita nambah terus, murah sih di warnet, kata Ipin. Yaudah deh, jom kita pulang, udah malam nih, kata Upin. Ini bukan malam lagi ya guys, udah mau pagi. Jom. Oke, kita langsung balik guys. Ini udah jam berapa ya? Jam 1 malam kali ya. Yah, udah mau subuh. Oke, kita langsung balik guys. Tuh, jam 1 malam, ya ampun. Eh, pagi ya guys. Ini jam 1 pagi, mana ada jam 1 malam. Oke, jom kita balik. Mana mobil kita? Eh, kita jalur sini ya, serem. Tapi banyak warga ya di sini ya. Oke, seru. Oke. Ipin, ikutin aku Ipin. Kita langsung balik Ipin. Sini. Kita balik, ambil mobil kita. Ini serem banget ya, parkirannya sepi. Kita pulang. Ayo Ipin, jom. Tuh, lihat aja tuh guys, di parkiran warnet cuman aku doang ya, yang lain udah pada pulang. Oke, awas. Aduh, ngalangin jalan nih. Oke, jom. Kita langsung balik. Oke, wah, kita ke situ ngapain ya guys? Oke, kita kesini dulu guys. Wah, apaan tuh Upin, kata Ipin. Waduh, itu apaan guys? Wah, ada sampah. Loh, kok ada makanan di situ? Oh, ternyata bukan sampah, guys. Itu KFC, makanan KFC. Wih, enak banget ya. Kebetulan perut kita lagi lapar nih, kata Upin. Ya ampun, perasaan kita mau pulang dah. Kita lihat makanan geletak aja mau makan dah. Iya, jom kita ambil makanan itu, kata Ipin. Aduh, ini nggak punya duit atau apa sih, guys? Makanan bekas diambil. Oke, kita parkir di situ. Oke guys, yang penting makanannya masih banyak ya guys. Oke, kita ambil. Jom Ipin. Waduh, ada pizza, ada ayam goreng. Wih, mantap. Oke. Hap, mereka pun memakan makanan itu di pohon itu. Waduh, itu makanan siapa guys? Ya nggak tau lah, aku makan aja. Wah, enak banget ya, kata Upin. Asik, Upin lagi makan nih guys. Iya, makanannya enak ini, kok ditinggalin di sini ya, kata Ipin. Perutku jadi kenyang nih, jom kita pulang. Waduh, ya ampun Upin Ipin, rakus banget ya guys, makanan orang diambil. Iya, jom, kata Ipin. Yaudah guys, kita udah kenyang, tinggal kita balik tidur deh. Oke, naikin mobilmu. Waduh, tinggal satu nih. Aduh, tapi aku udah kenyang. Udahlah, ini untuk siapa ya? Nggak ada orang ya. Yaudah dah, ini untuk pohon ini aja. Pohon, makan pohon ya. Aku kasih tuh. Ayo Ipin, cepetan Ipin, kita balik. Jom, ke rumah. Ayo. Oke. Asik, kita langsung balik guys. Jom. Rumah kita deket guys, jadi enak lah. Aduh, udah jam 3 pagi lagi nih. Opa marah apa enggak ya sama kita? Kita pulang pagi-pagi, bukan malam lagi ya. Hap. Mereka pun masuk ke rumah. Oke, kita masuk guys. Opa semoga masih tidur ya guys, biar kita diem-diem masuknya. Dan langsung tidur. Asik, opa ternyata masih tidur guys. Berarti kita diem-diem masuk nih guys, biar gak diomelin. Sementara itu, waduh, nih yang pohon tadi guys, kenapa ada kabut-kabut kayak gini? Waduh, sialan, beraninya mereka memakan sajenku. Waduh, ternyata makanan pocong ini guys, kita makan tadi. Sesajen itu cuma dikit, tapi dicolong pula. Waduh, makanannya si pocong guys diambil. Yo, bapak nih lagi digeletakin. Awas kalian berdua ya, akan kuganggu kalian, kata pocongnya. Yo, masa gitu pak, yo makanan geletak.
Hahaha, yang ngilang deh guys. Ya ampun, serem nih aku. Oh, rupanya kalian tidur ya, kata pocongnya. Ya iyalah pak, bapak gak lihat, masa kita lagi olahraga sih. Aku akan membagi diriku menjadi dua dan merasuki mereka. Waduh, kita akan kesurupan nih guys. Ya, ya ampun, kenapa Ben Ipin itu dimasukin atau apa? Hore, tubuh ini jadi milikku sekarang. Ya ampun, kesurupan lagi. Dengan begini, kita bisa menguasai dunia nih. Hahaha. Sementara itu, Opa lagi nonton TV nih guys. Aneh ya, ribut apaan sih Upin Ipin malam-malam gini, kata Opa. Waduh, Opa masih nonton TV. Ganggu Opa nonton TV aja nih, kata Opa. Wah, Opa lagi nonton sinetron guys malam-malam. Ke kamar Upin Ipin. Oke, sekarang kita jadi Opa nih guys. Aduh, Upin Ipin tuh bandel ya guys. Di sini Opa belum tahu guys. Jadi kita akan nyamperin Upin Ipin nih. Dasar bandel ya, Opa lagi nonton sinetron tahu. Oke, kita ke Upin Ipin. Hap. Hei, ada apa kalian Upin Ipin? Kalian bukannya tidur malah joget-joget. Hahaha, kami bukan Upin Ipin, kami adalah pocong tahu, kata Upin. Iya, kami akan menguasai dunia tahu. Hahaha, kata Ipin. Ya ampun, dunia apa? Dunia monopoli. Gawat, aku harus meminta bantuan nih. Waduh, apa panik guys. Ternyata itu bukan Upin Ipin. Wah, kesurupan dia. Naik mobil, oke kita kabur guys. Ini Karos mana sih, Karos? Aduh, yaudahlah kita langsung minta bantuan nih guys. Minta bantuan Pak Haji ya. Oke, ini kabut-kabut kenapa sih? Kebakaran atau apa sih asapnya nih? Aduh, serem banget guys. Oke, kita langsung OTW guys ke rumahnya Pak Haji. Aduh, gelap banget ini. Oke, misi. Oke, kita sampai nih guys. Ntar dulu, kelewatan. Ngeng. Hap. Assalamualaikum, Pak Haji. Oh, Pak Haji, kata Opa. Waalaikumsalam, ada apa teriak Opa, kata Pak Haji. Saya butuh bantuan Pak Haji nih, kata Opa. Oke guys, Opa ini lagi minta bantuan Pak Haji ya guys. Sekarang Upin Ipin kesurupan, kesian. Upin Ipin kesurupan. Dan sekarang mereka sedang menggila di rumah, kata Opa. Wah, gawat itu, antarkan saya ke TKP-nya ya, kata Pak Hajinya. Oke, kita anterin Pak Haji nih guys. Oke, ayo cepetan Pak Haji, kita naik mobil aku. Ayo cepetan, jum. Sini Pak Haji, ayo cepetan. Ayo, neng, ayo kita naik. Aku nyupir Pak Haji. Pegangannya kenceng, aku suka nabrak soalnya. Oke, ayo guys kita anterin Pak Haji ke rumah guys. Aduh, ini malam-malam nih ganggu Opa nonton sinetron aja Upin Ipin. Oke, kita sebalik guys. Turun Pak Haji. Guling. Maaf Pak Haji. Oke, apa ayo cetan. Nah, itu mereka Pak Haji. Waduh, dia udah keluar Upin Ipin guys. Dia ngapain malam-malam ya guys, juga di tengah jalan, serem. Ayo hentikan mereka, kata Pak Haji. Oke, kita hentikan nih guys. Wahai setan, keluarlah dari tubuh Upin Ipin, kata Pak Hajinya. Oke, kita lagi mau keluarin nih guys. Gak mau, weh. Ya ampun, kita diledek. Dasar ya, ini setan nakal sama dengan Upin Ipin nakalnya, kata Opa. Sama ya guys. Baiklah, kami akan mengeluarkanmu dengan paksa, kata Pak Haji. Mana Pak Haji? Kok jadi sapi? Waduh, jadi sapi Pak Hajinya. Wah, ini kesurupan sapi Pak Hajinya nih. Ya ampun, ini kita lawan Upin Ipin nih. Wey, dasar ya Upin Ipin. Aku jadi sapi kan nih gara-gara kamu kan. Pak Hajinya kasihan. Oke, muuuu. Kita suruh deh. Mana Ipin? Mana Ipin? Sini. Wey, jangan berantem sama Opa. Wey, setan dasar ya. Ini pocong guys. Oke, okay. Oh, kita akan lawan. Aduh, capek nih aing. Ada air somberan enggak nih? Kita siram aja ya. Ye, menang. Nyalah kok pocong biadab. Oke, okay, pocongnya kita bakar lagi, guys, pakai bensin. Kasiannya pocongnya ya, guys. Ah, tidak. Wah, ada Doraemon, guys. Awas Doraemon kebakar. Pocong itu pun musnah dari peradaban. Asik, pocongnya udah musnah nih, guys. Terima kasih Pak Haji telah menolong kami, kata Upin Ipin. Iya, lain kali jangan makan makanan yang geletak ya, kata Pak Haji. Dan jangan pulang tengah malam, kata Opa. Tuh dengerin, guys, jangan pulang tengah malam ya, guys. Baik Pak Haji, Opa. Noh, dengerin, jangan bandel. Lagian pulang malam-malam sih. Pocong itu pun musnah berkat Pak Haji. Sejak saat itu, Upin Ipin gak berani makan makanan geletak lagi nih guys. Takut ada pocongnya. Tamat, ya begitu ceritanya guys. Upin Ipin kesurupan pocong. Ya tapi boleh sih makan, tapi baca bismillah ya guys. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan teman-teman. Kalau kalian suka cerita ini, oke, dadah.